Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengunjungi Provinsi Kalimantan Selatan Kamis sore. Kedatangan Ma'ruf untuk mengikuti kegiatan Banua Bertabligh hingga menyaksikan deklarasi dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin tiba di Kalimantan Selatan pada Kamis petang. Ma'ruf disambut perwakilan pengurus partai politik dan tim kampanye daerah TKD Koalisi Indonesia Kerja Kalimantan Selatan. Kedatangan Ma'ruf Amin di Provinsi Kalimantan Selatan ialah untuk menghadiri berbagai macam agenda hingga hari Minggu 27 Januari 2019. Ma'ruf direncanakan akan berziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Martapura. Kemudian sholat Jumat di Masjid Al-Karomah, Martapura, serta ziarah ke makam Kiai Haji Abdul Ghani. Setelah itu, calon Wakil Presiden Joko Widodo ini juga akan menghadiri kegiatan Banua Bertabligh, serta akan menghadiri deklarasi dukungan dari berbagai elemen masyarakat.